Say hi hi. Hi hi. Hari ni kan adik kena teman mami masak ayam goreng. Ayam goreng. Bukan, ayam bawang goreng dengan bunga kantan. Kan kita dah pergi ambil semalam yang bunga dekat kebun. Wah lah. Ha kan. Okey, tapi sebelum tu kita kena kemas rumah dulu. Tengok. Siapa yang buat sepa rumah ni? Tengok penuh dengan mainan. Aduh. Okey. Jom kita masak. Jom. Okay, bahannya bawang merah, bawang putih dan kita kupas. Kemudian kita mayang. Untuk blender ada juga bawang merah, bawang putih. Kemudian campurkan sikit ikan bilis bagi rasanya lebih sedap. Gorengkan dulu ayam. Ayam ni kita dah letak serbuk kunyit. Goreng je lah sekaligus. Malas tak tunggu lama-lama. Ada ke orang malas macam ni? Sementara ayam ni kita goreng, kita akan iris atau mayang bawang merah, bawang putih tadi. Habiskan semua ni, iris atau mayang macam ni. Untuk perasa, boleh iriskan juga ni kecil-kecil. Ni bunga kantan. Ambil dalam separuh pun cukup. Okey, banyak ni, lepas tu iris. Kemudian potongkan juga cili ikut selera lah, nak besar ke kecil. Tapi sini saya buat kecil-kecil sikit. Iris juga macam semuanya. Ini untuk campuran ayam bawang kita tadi. Macam ni, 4 biji je. Kalau nak pedas, boleh tambah lagi lah. So, bahan-bahan yang kita nak untuk ayam bawang kita. Ni ha. Ni ada lada hitam, ni lada hitam. Lepas tu saya blend tadi dengan ikan bilis sikit. Bawang merah, bawang putih, blend kasar je. Lepas tu ada hirisan. Hirisan bawang kecil, bawang merah kecil, hirisan bawang putih, hirisan bunga kantan dan hirisan cili hijau. Okey, sementara kita tunggu ayam goreng kita tadi. Nampaknya ayam pun dah boleh kita balikkan. Yang mana boleh balikkan tu balikkanlah. Pakai kodek senang sikit. Kalau goreng apa, hati ayam ni memang dia meletup-letup macam orang perang. Kalau yang masih melekat tu, maknanya dia belum cukup masak lah, kena tunggu sikit lagi. Kalau dia dah masak, dia senang je. Dia terus terbalik macam ni. Dia tak melekat dah. Walau kuali macam mana pun. Yang ni memang kuali legend lah. Ni kuali arwah mak saya punya. Arwah dah meninggal 10 tahun dah. Kalau nak sedap, ayam dia ni kena goreng agak garing sikit. Lebih kurang macam ni lah.
Nah, pun digaring. Oke, ini semua udah garing, udah boleh angkat. Gorengkan bawang. Bawang merah dulu, bagi garing. Kita goreng dulu bawang merah. Bila dah setengah masak, nanti baru masukkan bawang putih ni. Okey, boleh masukkan bawang putih. Bawang dah garing, dah boleh angkat. Dia jadi warna macam ni lah. Tapis. Kita tukar kuali. Ha, ni bawang tadi yang dah ni. Ha, tu dia. Hidupkan api. Letak minyak sikit. Sikit je. Sebab semuanya ni tadi dah berminyak kan. So masa menumis ni kita tak payah guna banyak-banyak minyak. Okay, minyak dah panas. Masukkan yang bahan yang di blend tadi. Tumis-tumis sekejap sampai berubah warna. Okay, dah garing. Masukkan cili dengan bunga kantan yang dah diiris. Kacau. Jangan lupa garam. Lepas dah masak ni dah lembut, masukkan ayam. Kacau. Boleh masukkan sikit kicap. Saya guna kicap bangur. Sikit je. Okey, sudah. Dalam setengah sudu. Kacau. Kiup pati ikan bilis. Boleh juga letak kiup pati ayam. Sesuai selera lah. Okay, kacau. Masaknya agak kering ya. Ups, tengok sampai lompat-lompat. Okey, kemudian masukkan bawang yang dah kita goreng tadi. Bawang ni rangup. Masukkan separuh dulu. Yang lebih dia nanti kita letak sebagai taburan dekat atas pinggan. Okey. Siap. Ni ha. Ya, lepas tu boleh tabur yang bawang belen tadilah yang ada sikit tadi. Ha, tabur je kat atas dia. Makan dengan nasi panas-panas. Memang sedap. Ni dia resepi ayam goreng bawang bersama bunga kantan. Okay, thank you.